Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Good afternoon everybody. Sore ini kembali kita jalan-jalan sore, melihat suasana kota Ternate. Kebetulan sore ini, hari ini cuaca sangat cerah. Jadi kita ingin melihat situasi kota Ternate di sore hari seperti apa. Ikuti terus di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Kita belok kiri. Saat ini kita berada di Salero. Kita belok kiri. Salero Jalan Tengah. Harinya panas seperti ini sangat mendukung untuk pencahayaan video, dan akan memperlihatkan benar-benar suasana kota Ternate seperti apa. Ya, seperti ini hasilnya kota Ternate di tengah panasnya terik matahari dan suasana sore. Warga kota Ternate segala beraktivitas, mulai lalu lalang untuk bersantai, menikmati tempat-tempat tertentu seperti ruang publik, menikmati tempat-tempat kuliner seperti Bandara Kenanga. Bandara Kenanga di depan kita, jaraknya masih kurang lebih 100 meter dari saat ini. Yang ini Bandara Kenanga. Bandara Kenanga ini termasuk tempat kuliner yang baru. Ini juga masih baru ya, sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu diresmikan di tahun 2023. Sekarang sudah tahun 2024. Bandara Kenanga. Jadi selain di tempat ini, tempat kuliner, juga ada tempat kuliner yang baru di belakang Jatiland Mall. Baru dibuka juga sekitar 1 bulan yang lalu. Saya belakangan sudah jarang membuat video dan baru mulai aktif sejak seminggu yang lalu. Jadi kembali kita mengeksplor, memperlihatkan suasana kota Ternate. Ini adalah kondisi di Terminal Gama Lama, terminal dan pasar. Jadi di sini pasar guys, sebelah kiri. Tempat jualan ikan, semua di dalam. Di sebelah kanan saya ada tempat jualan buah, dan di belakang tempat jualan buah itu adalah terminal di jalannya ulang. Ramai sekali ini
ramai. Karena hari ini masih hari sibuk. Aktivitas ada rambut dan ada perkantoran. Musim buah-buah banyak juga itu, buah langsat. Jatlin Mall. Nah, ini di belakang Jatlin Mall adalah pusat kuliner baru. Lewat sana, di depan, belok kiri. Oke. Jadi ini saya ambil video secara menyeluruh ke sana Kota Ternate hari ini, sore ini. Saya belok kiri dan memperlihatkan sebentar suasana di sini, guys. Jadi kita memasuki pusat kuliner baru. Ini sebetulnya tempat kuliner yang lama, tapi kemudian dibongkar dan dibangun baru. Hasilnya seperti ini. Sudah makin bagus. Dan tempat selfie di sini, semua foto. Ini sudah siap tempat kulinernya, guys. Oke. Video saya beberapa hari yang lalu sempat juga buat video di sini. Masjid Raya Al-Munawar. Ini ada penggalangan dana untuk Palestina. Free free Palestine, free free Palestine. Free, free Palestine, free, free Palestine. Open up your eyes, dear, keep your focus to the sky. Somewhere in your heart, you know that you will be just fine. Just take a breath, let the air fill your lungs, and take a step forward to the rising sun. Picture in your mind the place that makes you feel. Just take
berada di depan Bea Cukai, Pelabuhan Ahmad Yani. Belok kanan lagi. Lampu merah. Oke, kita belok kanan lagi. Kita mengambil gambar sekitar jalan menuju. Sekali guys, cuaca benar-benar memberikan semangat, inspirasi hari ini. Banyak juga itu buah-buah durian guys. Bangunannya merep-merep arsitektur China. Kebetulan memang China di situ, gerakan-gerakan China guys. Oke, dari sini kita belok kanan menuju ke arah Malangan dan kembali lagi ke kedai kopi tapi Majid Royal Munawar tadi. Ada teman-teman di sana yang berburu. Dan ini adalah Muara Mall sekaligus hotelnya di atas. Jadi Muara Mall and Hotel. Nggak lama dulu di sini toko Gloria dan sekarang masih aktif, masih dibuka. Toko Gloria toko terbesar di zamannya Kota Ternate zaman itu, tapi sekarang kondisinya tidak seperti dulu karena sudah banyak toko-toko lain yang bermunculan yang punya ini sudah tidak lagi ramai, sudah sepi di situ. Ini adalah Plaza Gamelama modern. Sempat runtuh plafonnya di bawah ini guys, di lantai 1. Dan karena runtuh makanya diganti, dipasang baru di plafonnya. Harusnya dilakukan pengecekan ulang terhadap semua kondisi plafon yang ada. Sebetulnya harusnya dirombak, dibangun baru karena kita tidak tahu. Karena bisa saja seluruh plafon itu kondisi bangunannya sama.
sehingga nanti sewaktu-waktu bisa membahayakan bagi pengunjung bila terjadi kecelakaan, misalnya kembali runtuh plafonnya. Oke, sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa like, subscribe, comment, share. Bye-bye, see you next time.